Digas ini ready pemirsa ya, burung burung-burung antik nih. Ini namanya burung tali pocong ya. Tali pocong Japanese. Ready di kios ini burung trogon biasa ya. Ini trogon yang dari mana? Jawa ya? Jawa. Ready juga di kios ini burung pelatu kondang. Ready di sini burung separaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ji. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini kalau bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih Pak Ji nih? Kios Pak Tohir. Kios Pak Tohir ya. Sarangan. Oke, ada di belakang Pasar Burung Pramuka Pak Ji ya. Ya. Oke, untuk lantainya ada di lantai dasar. Kemudian untuk infonya nih Pak Ji, untuk kirim-kirim bisa nggak nih? Kirim-kirim kayaknya belum bisa. Sementara belum bisa ya. Jadi bagi yang minat langsung ke kios aja nih. Kemudian untuk tukar tambah nih, bisa nggak Pak Ji? Tukar tambah tergantung barangnya. Tergantung burungnya ya. Itu harus harus sehat dulu Pak Ji ya. Harus sehat dan tidak cacat Pak Ji ya. Oke, terima kasih banyak nih infonya nih Pak Ji nih. Ready di kios ini burung kutilang lokal. Ini harganya di angka 10.000 ya. Di sini juga ready pemirsa ya burung merbahnya nih. Untuk merbahnya ini harganya di angka 10.000 aja nih. Di kios ini ready burung terucuk Jawa Barat ya. Harganya di angka 25.000. Di sini ready juga burung cicak wilisnya nih. Ini harganya di angka 65.000 ya. Berikutnya ada burung bayaman atau siri-siri Jawa. Untuk bayaman ini harganya 65.000. Ready di kios ini burung kutilang sutra ya. Ini harganya di angka 40.000. Ready di kios ini burung murai irian yang mulus harganya 100.000, yang bondol harganya 75.000. Berikutnya di sini ada burung cicak kembang. Cicak kembang ini harganya di angka 40.000 ya. Di kios ini ready juga burung yang memilih KW atau tepus lurik kecil nih. Ini harganya di angka 125.000. Di kios ini ready juga burung mantenan kuning ya. Ini mantenan kuning kelamin betina harganya di angka 90.000 aja nih. Oke, di sini ada burung mantenan merah ya. Ini mantenan merah, jadi ada rejectnya. Yang satu di kaki, yang satu di mata nih. Bagi pemirsa Kabar Kecak yang mau ngerawat, dimaharin aja 70 Pak Tohir ya. 70.000. Ready di kios ini burung pentet kembang ya. Ini pentet kembang harganya di angka 40.000. Di sini ada burung cicak goreng ya pemirsa nih. Untuk cicak goreng ini yang besar harganya di angka 40.000 ya.
Ready di kios ini burung kerak basi alis putih. Ini harganya di angka 40.000 ya. Berikutnya di sini ada burung mantenan mini. Ini mantenan mini harganya di angka 20.000 ya. Di sini ready juga burung pentet kembang betina ya. Ini harganya di angka 25.000. Di sini juga ready ternyata burung pelanduk sapi hitam. Ini harganya di angka 25.000 ya. Berikutnya di sini ada burung pelanduk semak. Pelanduk semak ini harganya di angka 25.000 ya. Di sini juga ready burung rawa-rawa mini. Rawa-rawa mini harganya dijual murah ya. Yaitu di angka 40.000. Di kios ini ready ya burung kopi kalungnya nih. Ini kopi kalung harganya di angka 50.000. Di sini ada burung jinjing batu ya. Ini harganya di angka 30.000. Di kios ini ready juga ya burung singkatan emas. Betinanya nih. Ini harganya di angka 50.000 aja ya. Di sini ready burung singkatan emas ya. Ini singkatan emas yang jantan polisi bondol. Harganya 100.000. Oke, jadi di kios ini ada burung singkatan emas ya. Ini kondisi lagi reject ya, dia matanya lagi sakit tuh. Jadi bagi pemirsa yang mau ngerawat, mau adopsi, ini harganya di angka 50.000 aja ya. Jantan tulen. Ready stock di kios ini burung cipo. Untuk burung cipo ini harganya di angka 25.000 aja. Di kios ini ready juga ya burung cipo hutannya nih. Ini harganya di angka 25.000 ya. Ready stock di kios ini burung deco kembang ya, atau deco mini. Untuk yang betina harganya 25.000. Yang jantan harganya di angka 40.000. Ready di kios ini burung cincong bintang betina ya. Ini harganya di angka 50.000. Ini ada burung teledekan mugimaki jantan trotol ya. Harganya di angka 80.000. Nah, untuk di sini juga ada ya stok daripada teledekan mugimaki jantan ini. Di kios ini ready burung teledekan mugimaki betina. Betina ini harganya di angka 35.000 ya. Oke pemirsa, bagi pecinta burung-burung reject ya. Di sini ada burung teledekan biru rejekan nih. Ini rejeki di mata ya. Jadi bagi yang mau adopsi ini harganya di angka 40.000 aja.
Di sini ada burung pelatuk beras atau pelatuk sampit ya. Ini harganya di angka 90.000. Ini ada burung kedasi ya. Ini Villa Cuko itu importer ya? Bukan. Harganya di angka 35.000. Jadi di sini ada burung pentet mana Pak Tohir nih? Pentet Jawa Timur ya. Ini infonya burung jadi Pak Tohir ya? Sudah jadi, harganya di angka 250.000. Di sini ada burung pi jantung gunung. Pi jantung gunung harganya 70.000. Yang betinanya berapa? Saya 15.000. Jika sini ready burung kolibri sogon ya. Untuk sogon sendiri harganya di angka 15.000 yang betina, 30.000 yang jantan. Di kios ini ready burung tekukur gunung ya. Ini harganya di angka 50.000. Di sini juga ready burung pelamboyan. Pelamboyan harganya di angka 20.000 aja ya. Di kios ini ada burung pelatuk bawang ya. Ini pelatuk bawang jantan nih. Harganya di angka 170.000 ya. Ready juga di kios ini burung pelatuk kondang. Ini pelatuk kondang mata biru ya, yang ada list birunya itu di mata. Harganya di angka 150.000. Ini ada burung takur pala hitam ya. Harganya 125.000. Di sini ada burung kerak basi ya. Ini kerak basi alis hitam. Ini sudah rawatan ya, cuman rawatan baru 1 minggu nih. Dan ini sortiran jantan harganya 80.000. Ini juga dikasih ini burung cipo jadinya ya. Untuk burung cipo yang sudah jadi ini harganya di angka 200.000. Di kios ini ada burung ciblek gunung yang sudah jadi. Ini harganya di angka 300.000. Ini ada burung teledekan laut yang betina ya. Untuk harganya di angka 70.000. Oke pemirsa, di kios ini ready ya burung teledekan lautnya nih. Ini teledekan laut jantan ya. Jantan-jantan muda nih. Untuk harganya di angka 200.000 yang mulus, 175.000 yang bondolnya nih. Di kios ini ready burung teledekan laut rawatan ya, sudah ngepur. Kelamin jantan nih, harganya di angka 250.000. Di sini ada burung ciblek gunung anakan ya. Harganya di angka 70.000. Oke, di sini juga ready pemirsa ya burung pelanduk bukitnya nih. Ini pelanduk bukit harganya di angka 75.000.
ready di kios ini burung kacer air ya. Untuk kacer air ini harganya di angka 125.000 ya. Jadi bagi para kicamania yang mau tahu lokasi kios Pak Tohir, nanti patokannya itu dari parkiran belakang ya. Parkiran belakang yang ada di Pasar Burung Pramuka. Oke. Nanti dari parkiran belakang ini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ini nih. Dari sini lurus saja terus ya. Nah, ini dia nih kiosnya nih ya pemirsa nih. Jadi aksesnya sangat mudah. Ready di sini burung separa aja ya. 80 ya? 75. Harganya di angka 75.000 nih. Oke, Pak Tohir, hari ini sold apa nih, Pak Tohir? Ledekan laut trotol lagi. Ledekan laut trotol ya. Oke, dilanjut Pak Tohir. Ready di kios ini burung trogon biasa ya. Ini trogon yang dari mana? Jawa ya? Jawa. Trogon Jawa ini harganya di angka 200.000. Oke, di sini ada burung trogon raja ya. Ini trogon raja harganya di angka 350.000. Di kios ini ready ya burung tali pocong Japanese betina nih. 15 Pak Tohir ya? Berapa? Ini harganya di angka 100.000. Di kios ini ready pemirsa ya burung. Burung-burung antik nih. Ini namanya burung tali pocong ya. Tali pocong Japanese. Ini kelamin jantan kondisi mulus, harganya 350.000. Oke, di sini ada burung hijau ya. Ini kelamin jantan ya, udah dewasa nih. Harganya di angka 70.000. Ready juga di kios ini burung murai batu Medan ya. Ini murai Medan trotol jantannya nih. Harganya di angka 1.800.000. Di kios ini ready ya burung anis merahnya nih. Ini anis merah rawatan ya. Infonya ini jantan. Harganya 700.000. Di kios ini ready burung anis gading ya, 80. 80.000? Ya kalau normal 80 itu karena mukanya begitu ya. 50.000 aja. Ini ada burung anis gading normalnya 80.000, kalau ini karena mukanya agak jelek harganya 50.000 ya. Ready di kios ini burung anis Siberia. Anis Siberia harganya 45.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.